Dimanapun berada, kali ini saya mengajak sahabat Tribuners untuk melihat sesuatu yang langka nih sahabat Tribuners. Ini ada salah seorang bapak-bapak yang membawa tunas mangga, biji mangga bertunas 5 nih sahabat Tribuners. Sangat langka sekali nih sahabat Tribuners. Dan satu-satu di dunia. Dan satu-satunya di dunia nih. Ya nih Pak, selamat siang nih Pak, dengan bapak siapa Pak? Dengan Pak Imran. Dengan Pak? Imran. Dengan Pak Imran nih. Gimana nih Pak, waktu pertama kali nemuin ini nih Pak? Gimana nih, bisa diceritakan Pak? Iya, ini sebenarnya mangga ini adalah mangga dari piaraan tanaman ibu saya. Karena ibu saya udah meninggal dan mangga ini hampir mati, jadi saya menggunakan pupuk anggora namanya. Karena saya kebetulan ada miara kucing anggora di dalam rumah juga. Jadi disitulah saya sering memupuknya dengan pupuk anggora. Akhirnya mangga itu kembali tumbuh, karena waktu itu mangga ini asal dia ke puncak agak tinggi dia patah batang tingginya karena kena jamur batang, jamur dahan namanya. Itu waktu nemuinnya gimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Kapan? Bagaimana? Kapan? Waktu itu mungkin entah waktu pagi-pagi lagi bersihin atau gimana Pak? Iya, saya suka membersihkan selokan sekitaran mangga itu ya. Tanpa saya sengaja saya menemukan ini, karena ini unik, aneh juga, saya pikir tidak ada di dunia lain ya. Akhirnya saya rawat dengan betul lah. Ini kalau boleh tahu nih jenis mangganya jenis mangga apa nih Pak? Mangga gajah kalau di Jawa bilang. Mangga gajah Pak ya. Karena tanah di Jawa itu subur, habis letusan Gunung Merapi, jadi karena di sini tanahnya kan kandung asamnya tinggi, bukan ditanam di tanah gunung misalnya. Jadi beginilah hasil mangganya. Oh, ini Pak ya. Ini sahabat Tribuners, ini hasil buahnya nih ya Pak ya. Iya. Ini hasil buahnya nih sahabat Tribuners. Jadi menarik nih sahabat Tribuners. Ada 5 tunas dalam satu biji. Ini sahabat Tribuners. Jadi kedepannya ini mau diapain nih Pak tanamannya Pak? Kita pindahkan ke pot kalau sudah difoto dengan diketahui oleh sahabat Tribun ya, kita potkan dalam apa kita tahu. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.